Banyak terima kasih pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang bisa hadir untuk bersama-sama kita memperingati Hari Buta Kusta ini. Dan juga terima kasih pada Pak Pendeta Aris yang akan memimpin ibadah pada siang hari ini. Berkat bagi siapapun, dan kehadiran kita juga kemampuan serta keterbatasan kita bisa menjadi berkat bagi siapa saja karena Roh Kudus yang memampukan kita. Mari kita terus memohon pimpinan Roh Kudus bagaimana tema kita kapimpin dening Roh, nanti artinya bisa tanya ke Ibu Ketua Panitia. Ya, mari kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita terus ing punika ing pundia kemawon dumunung kita lan kesang kita punika mbuktekaken bilih panjenengan pun ngasihi kesang kita.